Awak? Ya. Yeah. Awak dekat bawah ni ada macam satu tempat tau. Dia macam ada apa orang kata? Alah, dia macam jambatan titi, titian usang. Titian usang. Awak nak bawa saya tempat-tempat romantik. Eh, abang macam tak selamat je. Ah, selamat. Apa macam bang? Sebab itulah saya beli ni X70 ni. Abang ni dangerous ah. Abang dangerous. Saja je. Sakitlah. Ayah, kita keluar. Oi, alamak ada pistol pula. Alamak. Eh, abang jangan macam-macam bang. Okey, awak jalan dulu. Awak jalan dulu. Okey. Alright. Cantiknya tempat ni bang. Cantik kan tempat ni? Ini dulu tempat abang dating dengan girlfriend abang. Ex-girlfriend abang. Apa je main-main. Saya tengah sakit hati ni. Lepas kursi tu balik. Ini kes rumah tangga dia. Itu gaduh lah tu. Awak laju sangat ni kenapa? Slow lah sikit. Mana ada laju. Saya ini dah slow. Seslow-slow lah. Abang jalan dulu lah. Okay. Gitu. Nyanyi sikit. Andainya. Bisa. Benda macam lagu dia. Saya ingat satu je. Apa? Ku putar kembali. Aduh. Saya pun harap abang putar kembali lah apa yang saya bakal beritahu ke abang ni. Luas. Nampak luas tak laut ni? Luas laut ni. Luas lagi. Apa cinta abang kepada awak. Gitu. Oi. Abang dengar sini bang. Okey ya. Abang ni dah melampau tau. Kenapa? Apa saya buat? Hari tu saya tengok FB abang. FB saya? Abang tahu siapa saya nampak? Saya tak tahu. Saya nampak abang like gambar perempuan lain. Perempuan lain? Daripada saya. Gambar saya abang tak like. Tapi... Apa cerita ni bang? Tapi tu kawan-kawan baik abang dulu. Abang tipu. Saya siap tengok lagi DM semua tu. Okey, okey. Abang minta maaf. Kenapa abang buat macam ni? Sebab. Ayah, kau bukan bagus sangat pun, ha? Kau bukan bagus sangat. Kau nak cerita banyak. Sampai hati abang jerit kat saya. Sampai hati abang buat kat saya macam ni. Saya tak pedulilah. Abang tak kesian ke kat saya? Saya banyak kerja lah. Lepas tu awak nak datang sini lah. Dengar. Saya dah mengandung 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Saya tak percaya tu semua. Saya tak percaya. Bukan anak saya. Aku tak percaya. Apa bukti kau? Andainya bisa. Abang dengar buktinya. Apa? Kita baru. Diam. Di atas air. Diam. Kau diam. Jangan cakap apa-apa. Saya nak mati ni, bang. Jangan cakap apa-apa. Alamak. Apa aku buat ni? Alamak. Tercucuk. Dah masyuk. Tak undur. Dah masyuk. Tengok bawah dia angguk tak kisah. Macam mana isteri aku ni boleh terbaring ni? Aku rasa dia dah mati. Apa aku nak buat ni? Macam mana isteri aku boleh pingsan tadi? Masalahnya bila aku cek nadi dia, rupanya dia dah mati. Alamak. Apa aku nak buat ni? Ni kalau polis tahu, aku boleh masuk dalam. Macam mana aku nak buat? Macam mana apa aku nak buat? Andainya bisarku. Aku ada idea yang paling bernas, beras dan berkaliber lagi idea aku ni. Aku rasa aku nak buang mayat bini aku ni dalam gaung. Aku rasa aku patut buat benda ni supaya aku punya identiti tidak dapat dikenal pasti dan pembunuhan ni tidak akan diketahui oleh mana-mana pihak. Dan aku harap Kogoro Maori tiba-tiba kan. Aku rasa tempat yang bagus aku lempar mayat isteri aku ni dekat sini.
Tapi aku rasa sini banyak orang nampak. Ha, dekat situ tempat yang paling selamat sekali. Aku harap tak ada kantoi lah projek aku ni. Weh, macam mana pula lah. Pensan pula. Menyusahkan lah. Dari dulu lagi menyusahkan. Dahlah aku terpaksa kahwin dengan dia. Lepas tu, weh, tiba-tiba benda-benda macam ni pula jadi. Okay, aku rasa aku dah ready. Itulah tempat untuk aku tamatkan segala benda ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terbanglah kau. Asallah kereta ni macam tak meletup eh. Sekejap, aku rasa dia kat bawah ni lah. Haa, tu dia. Alamak, tak meletup. Ya Allah, terkejut aku. Haa, rentung juga akhirnya. Oh, plan aku menjadi. Aku nak tengok sekejap ada tak mayat isteri aku dalam tu. Ish, aku dengar suara dia. Ish, tengok. Haa, dah tak ada. Haa, dah rentung. Nampaknya bukti dapat. Nampaknya tak ada bukti lagi. Cantik belakang dah mentung, dalam mentung. Maksud aku selamat. Hah, nasib baik. Nasib baik. Kau memang menyusahkan aku. Dari dulu lagi sampai sekarang. Tak guna punya perempuan. Okay, sekarang ni aku nak call taksi untuk ambil aku. Dan aku nak balik rumah. Aku rasa aku ada kerja sikit nak buat lah. Oh, malam. Malam-malam ni aku rasa macam tak tahulah. Rasa macam takut pun ada. Macam tak takut pun ada. Rasa bahagia pun ada. Lantak lah. Betul sekarang aku nak balik. Haa, ada tu petisi. Hai. Okay, hantar saya ke... apa tu... hantar saya ke Mount Kiara. Mount Kiara. Okay? Boleh? Oh, sekarang ni aku hidup seorang. Tak payah nak fikir-fikir lagi. Makan dia. Makan aku sekarang. Fikir makan aku je. Bil elektrik pun jimat. Bil air pun jimat. Segala benda jimat. Tak payah aku nak fikir pasal-pasal benda lain. Kereta tu aku dah claim total loss. Dan aku dah tidur dulu lah. Malam nak fikir lah. Ha, selamat malam dunia. Eh, pasal aku dalam kereta ni. Eh, kau siapa lah? Hei! Hei! Kau buat aku pergi mana ni? Asal aku kena ikat ni? Hei! Eh, baju ni macam aku kenal. Engkau. Engkau isi aku dulu kan? Hei! Tolonglah cakap apa-apa. Asal kau ikat aku ni? Tolonglah. Hei! Mariam! Mariam! Ya, apa kau buat ni? Hei! Kenapa kau buat ni? Eh, ya Allah. Kenapa mata kau berdarah tu? Weh, cakap dah something weh. Asal kau ikat aku ni weh. Eh, kau tuang apa tu? Weh, asal kau tuang minyak weh. Weh, tolong aku. Weh, aku minta maaf weh, tolong. Weh, tolong. Oh, kau buat weh, tolong. Weh, aku minta maaf weh, tolong weh. Weh, tolong. Weh, asal kau ikat aku, tolong lah weh. Bagi aku keluar weh, tolong weh, tolong. Weh, tolong Mariam. Mariam, tolong Mariam. Tolong. Tolong. Apa sebab kau nak bakar aku ni? Asal kau tak biar? Asal aku rasa panas. Asal aku rasa panas selama semacam ni. Eh, asal terbakar. Tolong. Tolong. Weh, jangan asal kau ikat aku weh. Weh, aku mimpi apa pagi tadi? Eh, dah pagi. Ya Allah. Dah cepatnya pagi. Aku nak pergi kerja ni. Oh, alamak, lupa. Nak pergi kerja kenalah mandi dulu. Aku dia malam tadi tak mandi. Aku rasa aku mimpi buruk sebab semalam aku tak pasuk kaki. Aku rasa betul-betul aku tak pasuk kaki. Hai, apa nak jadilah ni. Aish, pelik betul mimpi ni. Takut aku dia buatnya. Okey, aku nak pergi kerja. Asyik baik aku ada banyak kereta. Hari ni aku nak naik kereta apa ah? Aku rasa aku bawa kereta ni. Range Rover. Lama tak bawa Range Rover ni. Oh, ini amat ni. Kalau orang tembak pun tak mati punya. Hei, aku tak boleh fikirlah mimpi semalam tu. Dahlah macam tak tahulah nak cakap lah.
Hei, aku sih takut gila semalam. Tapi tak tahulah nak buat. Biar itu semua mainan syaitan. Ha? Memanglah syaitan berikan kau mainan. Sebab kau bangga macam syaitan. Memang kena sangat lah tu. Okay, sekarang aku pergi tempat kerja. Berdekatan dengan kasino. Kasino kah? Traffic light ni cepatlah sikit. Tak apalah, aku kan nakal. Jadi why not aku langgar traffic light ni? Kita nakal ni orang ah. Tengok. Kau nak lagi. Oish. Oh, sebaik. Okey, mana ah bengkel tu? Okey, dah nak sampai dah bengkel aku ni. Aku nak check aku punya kerja, pekerja-pekerja ni semua buat kerja ke tak ataupun membuta kat rumah. Okey. Oh, wow, kepahal. Tengok depan lah. Okey, nampaknya ada beberapa customer. Okey, dah sampai. Mana staff aku ni? Ya Allah, tidur kau. Hei, bangun lah. Orang dah sampai. Oh, you memang kena pecat budak ni. Bangunlah, bangun. Ya Allah. Hai, teruk betul lah pekerja aku ni. Membuta je kerja. Tengok, tadi ada dua customer sekarang. Dua lari. Ha, sampai pun customer ni. Ha. Alamak. Macam dengar suara orang panggil aku. Alamak, tapi ada customer ni. Mat, kau jaga Mat. Mat, jaga customer ni Mat. Jap eh. Bang, jap eh bang. Saya rasa macam ada orang panggil Zek kat belakang lah bang. Jap eh bang. Siapa panggil aku ni? Ya, aku dengar orang panggil aku lah. Rasa macam kat belakang ni. Mana tak ada orang pun. Uish. Siapa tu? Ya, aku macam kenal lah dress ni. Macam pernah aku nampak. Tapi kat mana lah? Ish. Macam baju isteri aku lah. Hello? Siapa awak? Boleh saya tolong? Hello? Eh, asal awak lari? Hei! Ya Allah! Astaghfirullahaladzim! Apa tu? Weh, asal ada udah darah kat muka dia? Allah. Abang, tak bawa tadi saya nampak dua kat belakang bang. Lepas tu dia muka dia darah bang. Bang, tolong bang. Au bang. Kenapa bang? Padu kat belakang bang turun sini bang. Bang, kenapa budak gaduh dengan saya bang? Abang. Au, abang macam pasal dengan saya bang. Abang. Ha? Apa nak gaduh dengan saya? Ah. Ha? Op. Ambil kau. Tewas. Tak ada pula. Aku rasa aku punya mimpi je ni. Rasa macam tak ada. Aku rasa aku punya khayalan saja ni. Khayalan. Ini semua khayalan. Okey, selesai sudah kerja aku. Sekarang dah pukul 7, aku nak balik. Apalah hari ni aku kena kerja seorang-seorang. Bekerja semua buta kat rumah. Aku tahulah hari ni hari Sabtu, tapi hari Sabtu pun kena kerja. Wah, hak cuti. Tapi aku rasa aku nak balik, tapi balik pun tak ada benda nak buat. Jadi aku rasa aku nak ronda-ronda jap. Nak tenangkan fikiran, nak tenangkan jiwa, minda dan akal dan segala benda yang ada dekat kepala aku. Yo, lawa gila kereta ni. Apa? Ini X80 Proto . Kereta ni ada 3 dalam dunia. Memang hebat. Alang-alang follow lah dia ni. Gila rendah tu kereta dia ni kalau aku langgar ni. Bau cakap langgar. Dah awal langgar kereta dia. Siapalah yang owner kereta ni. Kaya betul. Bunyi apa tu? Masa aku dengar suara macam baby? Dekat longkang ni ke baby? Tak ada pun. Aku dengar orang mengilai. Aku tahu ni mesti roh isteri aku ni.
Eh, kau nak apa ah? Kau nak apa? Abang bunuh saya dengan anak kita. Eh, tak ada lah. Mana kau yang cakap lah. Aku tahu kau. Eh, atas ke depan kereta aku ni. Weh! Abang patut mati! Tentang aman! Abang patut mati! Ah!